selamat malam guys. Ah, Imio. Ini Imio TFO. Para OMK OMK sementara mempersiapkan proses pembangunan kandang Natal. Kandang Natal yang sementara mengecat di dalam ruang kandang Natal itu Gener Ahwinai. Yang siap sementara memaku pagar halaman kandang Natal. Beni bersama Gre yang sibuk menggali kolam penampungan air. Bung Arianto. Ini pekerjaannya sampai jam 9 limpas. Semangat dalam merayakan Natal, Merry Christmas. Itu harus diangkat lagi. Nggak apa. Ini penggalian kolam untuk penampungan air, untuk buat air terjun. Ya, pintu masuk saja untuk masuk berdiri situ foto. Ya, supaya jangan injak. Ini bentuk kandang Natal kami, atapnya kami menggunakan daun, apa namanya daun ini? Daun matak. Daun bawang. Ini bantuan sinernya, ada porson. Susun kasih rapi Gere, nanti pasir kerikil. Ya, ini suasana. Kami mempersiapkan dari kemarin dan ini baru tahap awal. Ini bentuk kandang Natal kami. Dan ini persiapan tiang fondasi untuk pohon Natal. Besok baru kami lanjut. Itu rangka-rangka untuk kolam air terjun. Ini Bung Beni lagi meratakan tanah untuk halaman depan kandang Natal. Ratakan pas-pas saja, Ben. Tarik ke depan kakimu itu, Ben. Tanah yang lain. Ya, pengecetan Bung Gener sementara berjalan. Sebab harus pastikan malam 23 semua lampu dan aksesoris kandang Natal dan pohon Natal semuanya harus sudah standby. Jadi kami antusias banget untuk mempersiapkan semuanya karena waktunya sudah singkat. Cukup, Sri. Nah, kasih rata saja supaya terpal. Usahakan yang kayu-kayu tajam itu, Ri, dikasih pangkas takut dia kasih jebol perlak air. Ah, tuang minum. Untuk hasil lebih lanjut, yang lebih meriah, ini masih dalam keadaan polos, belum tanpa aksesoris Merry Christmas. Ini tahap mempersiapkan ruangan dalam dan juga proses pengecatan, juga rangka-rangka kolam.
Oh, mana? Bos, mana?